Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan unboxing dinamo kipas angin double bearing untuk merek Maspion. Bukan hanya unboxing, kita juga akan memberi pengamanan agar pemakaian dinamo ini bisa lebih awet. Karena dari pengalaman saya, dinamo yang baru beli langsung dipasang begitu saja, ada kemungkinan mengalami masalah. Sebelumnya, kita cek dahulu kabel-kabelnya memakai avometer. Apakah terkoneksi dengan baik atau tidak? Tujuannya sebagai bukti bila ingin mengajukan pengembalian barang. Begitu juga dengan kapasitor, kabelnya dipotong untuk mengukur ujung awal ke ujung akhir spool dinamo, sekaligus mengukur kapasitas dari kapasitor nanti. Karena beberapa kali saya beli dinamo kipas, nilai kapasitasnya lebih rendah dari nilai yang tertera di bodinya. Ini juga bisa menjadi penyebab dinamo cepat rusak. Setelah dipastikan seluruh kabel terkoneksi dengan baik, selanjutnya ukur resistansinya menggunakan smart tester. Langkah ini opsional saja. Anda bisa skip jika tidak memiliki alatnya. Langkah pengukurannya, salah satu probe, misalnya warna hitam dihubungkan dengan kabel power dinamo yang berwarna hitam. Probe merah dihubungkan bergantian ke warna merah, putih, dan biru. Untuk kabel merah terukur 427,0 ohm. Kabel putih 497,6 ohm. Dan kabel biru 565,6 ohm. Kemudian probe kit pindah ke kabel kapasitor. Jika tampilan seperti ini, artinya kabel terhubung langsung. Lalu probe kita pindah ke kabel kapasitor satunya. Kabel ini terkoneksi dengan spool starting. Nilai yang terukur 831,9 Ohm. Terakhir kita ukur kapasitas dari kapasitor. Dinamo ini menggunakan kapasitor dengan nilai 1,8 mikrofarad. Setelah diukur, nilainya 1,7 mikrofarad. Nilai ini terbilang normal, masih dalam batas toleransi, yaitu 5% tertera di bodi kapasitor. Setelah langkah pengukuran selesai, selanjutnya kita bongkar dinamo untuk memberi pengaman untuk spool. Pengaman yang dimaksud adalah memberi lapisan lem di bawah ikatan kabel pada spool. Ini bertujuan agar kabel tidak terpapar langsung oleh panas yang dihasilkan spool. Pengalaman saya dinamo yang langsung saya pasang, hanya berumur 2 bulan. Setelah saya cek, kabel yang diikat pada spool hangus akibat hawa panas dari spool. Seharusnya kabel itu diberi selongsong anti panas. Jadi yang diikat pada spool adalah selongsong, bukan kabel. Pertama kita lepas ikatan benang. Gunakan tang potong yang bagus. Tang saya baru beberapa bulan sudah tumpul, maklum, tang murah. Dinamo yang masih baru, masih mudah melepas selongsong heat karena belum terpapar panas. Anda bisa mengganti heatsink dengan selongsong fiber atau keramik. Hati-hati saat membukanya karena ada resiko kawat putus. Sebagai indikator, gunakan avometer. Tempelkan probe tester pada masing-masing kabel untuk kapasitor. Jika terjadi kawat putus, jarum avometer akan turun. Setelah selongsong heatsink berhasil diangkat, tuang lem anti panas di bawahnya. Lem ini mampu menahan panas hingga 200 derajat Celcius. Link pembeliannya, saya letakkan di kolom deskripsi. Setelah selesai, kita rapikan. Selanjutnya kita menuju baring. Kita akan memberi lem pada bearing agar merekat pada as. Karena bearing ini tidak mencengkram as, lama kelamaan as akan aus akibat gesekan pada besi bearing. Cara memberi lemnya, kita pakai lem Korea. Jika Anda memiliki cara yang lebih baik, silahkan share di kotak komentar. Gunakan media yang kecil, misalnya lidi. Saya memakai bekas potongan kabel tis. Jika memakai selang lem dikhawatirkan kebanyakan dan melu BR masuk ke ruang PLOR. Akibatnya bearing akan macet dan berisik. Lakukan hal yang sama pada bearing satunya. Setelah selesai, kita rapikan dan coba nyalakan. Dinamo sudah berputar dan siap dipasang.